Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan fikir. Fikir masak-masak. Bukan fikir sekali, bukan fikir dua kali. Kita selalu dengar pantun yang diulang sekejap tadi oleh Tan Sri Dato' Sri Panglima Anwar Musa. Pantun tu asalnya orang Johor yang berpantun gitu. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tuan tak mau dikencing, jangan undi pakai tanah harapan. Siapa saya, ustaz pun ingat pantun ni. Kerana acak diulang-ulang oleh orang Johor. Malam ni saya nak jawab pantun orang Johor walaupun saya orang Kelantan. Pagi-pagi pergi menjaja, bawa bersama si anak kucing. PH dan BN sama sahaja. Kedua-duanya kuat kencing. Takkan pengundi-pengundi disimpan jeram dan juga pengundi dipulai sanggup membenarkan diri mereka dikencing. Saya percaya tidak ada siapa yang sanggup dirinya dikencing. Maka kita mesti membuat pilihan yang terbaik. Kerana sokongan yang kita beri ini, kita jangan ingat tidak ada kaitan dengan ajaran agama. Jangan ingat begitu. Kerana dalam Quran disebut jelas, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha. Maksudnya sesiapa memberi syafa'at, pertolongan dalam perkara yang baik, sokongan dalam perkara yang baik, dia akan tetap mendapat habuan pahala daripadanya. Dan sebaliknya, sesiapa yang memberi syafaat, pertolongan, sokongan dalam perkara yang buruk, tetap dia akan mendapat bahagian dosa daripada perbuatannya itu. Ada kaitan dengan dosa pahala. Jangan ingat pilih pemimpin ni tak ada kaitan dengan dosa pahala. Kepimpinan ni amanah. Innaha la amanah. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah. Illa man akhazaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alaihi fiha. Nabi sebut, kepimpinan itu adalah suatu amanah. Dan ianya merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhazaha bihaqqiha, kecuali orang yang menjawab jawatan kepimpinan dengan secara yang hak. Wa adda alladhi alaihi ma fiha, dan dia melaksanakan, menunaikan amanah itu dengan cara yang sebenar, barulah dia tidak akan hina dan tidak akan menyesal pada hari kiamat. Oleh kerana itu, saya menyeru pengundi-pengundi disimpan jeram dan juga pulai dalam pilihan raya kecil yang akan diadakan lusa, hari Sabtu ini, supaya memberi undi kepada calon yang mewakili Perikatan Nasional. Sebagaimana kita tahu, dalam pilihan raya negeri yang lalu, rakyat sudah menolak UMNO dan Barisan Nasional sehingga mereka tak menang. Di Kelantan, mereka hanya menang satu kerusi. Satu kerusi. Barisan Nasional. PH menang satu kerusi. Daripada 45 kerusi, hanya mereka menang dua kerusi. Itu pun rakyat Kelantan nak bagi ada tanda dua. Biasanya tanda dua ni batu nisan, tuan-tuan. Betul atau tidak? Terganu lagi dahsyat. Batu nisan pun tak tinggal Terganu ni. Orang Kelantan ni baik, dia bagi ada tanda juga. Adalah perasaan ihsan tu ada orang Kelantan. Orang Terganu jangan, dia ganyang sungguh.
Kenapa? Adakah di Kelantan tak ada? Ahli UMNO ada. Tapi kenapa? Orang Kelantan tak sokong UMNO. Kerana orang Kelantan tengok kepimpinan UMNO terlalu teruk sekarang ni. Terlalu teruk. Bukan setakat teruk. Terlalu teruk. Terlalu teruk. Jadi kalaulah ahli UMNO ni nak tengok perubahan berlaku pada UMNO dalam pilihan raya ni, kena undi Perikatan Nasional. Betul atau tidak? Baru pemimpin tertinggi UMNO sedar. Kita nak cari pemimpin yang bebas rasuah. Bukan kita nak cari pemimpin yang bebaskan perasuah. Betul atau tidak? Itu dua perkara yang berbeza. Kita nak pemimpin bebas rasuah. Bukan kita nak pemimpin yang membebaskan perasuah. Tuan-tuan faham ke tak tu? Kalau faham, kena undi Perikatan Nasional. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Terbukti, kita diberi peluang oleh rakyat dengan pertolongan Allah. Kita telah memerintah negeri Kelantan ini lebih daripada 50 tahun. Iaitu daripada tahun 59 sampai tahun 78. Kemudian diberi peluang kali yang kedua tahun 90 sampai hari ini. Dah lebih 50 tahun. 50 tahun lebih, tuan-tuan. Tidak ada seorang pun pimpinan kita, wakil rakyat kita yang disiasat, yang didakwa kerana terlibat dengan rasuah. Seorang pun tak ada, tuan-tuan. Ini rekod bersih kita, tuan-tuan. Yang tidak ada pada parti PS dan juga BN. Tak ada. Termasuk DAP yang kata telus-telus tu pun. Lengguan Eng telah pun didakwa. Cuma pihak pendakwaan tarik iki. Sama seperti yang berlaku kepada Ponorogo. Sama. Betul atau tidak? Saya tak mahu sebut nama dia lah. Saya sebut orang Indonesia. Tidak ada kena-mengena dengan orang Malaysia. Sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Sebab itu kita nak mengajak pengundi-pengundi yang ada di Johor ini, dalam Dong ini, dan juga dalam parlimen pulai. Sama ada pengundi di kalangan Melayu, Cina, India, supaya memberi sokongan kepada kita. Memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Memberi sokongan kepada calon kita, Dr. Mazli. Yang orang sini kenal. Bukan setakat orang sini kenal. Dikenali. Termasuk orang Kelantan pun kenal. Kalau orang sebaik ini duduk dalam parti yang terbaik pun, kalau kita tak sokong, rugilah kita, tuan-tuan. Rugi. Oleh kerana itu, saya minta pengundi-pengundi sama ada yang sebelum ini mengundi Perikatan Nasional, atau sebelum ini mengundi PS, atau sebelum ini mengundi BN, sama-sama lusa hari Sabtu ini, kita sama-sama beri sokongan dan beri undi kepada Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Boleh.